Roh, aku capek banget ngebersihin sampah-sampahmu. Aku mau liburan. Aku mau berjemur di pantai selama seminggu. Kamu harus ngerjain semua tugas rumah ini. Oke, gawat nih. Kamu capek? Bersih-bersih makan waktu lama. Hubungi kami dan dapatkan robot pembersih ini. Dia bakal melakukannya untukmu. Kalau kamu nelpon sekarang, 7 hari pertamanya gratis. Aku bakal bikin robot ini mirip Lisa. Sekarang biar Lisa yang bekerja. Yes! Ini bakal jadi minggu terbaik dalam hidupku. Yang penting remote-nya nggak rusak. Aku siap bekerja. Apa yang kulakukan? Kayaknya liburanku berakhir. Hiro, tugasku adalah membuatmu suka menyedot debu karpet dan mengelap jendela. Hiro, sekarang waktunya kamu mengepel. Enggak, Lisa harusnya pulang hari ini. Dan aku bakal balikin kamu ke toko. Lihat aja nanti. Aku kangen kamu, sayang. Apa? Kok bisa sih? Dia mirip banget sama aku. Lisa, kamu gak bisa bersih-bersih. Sekarang itu urusanku. Kamu lebih baik di sini. Beruang dan serigala gak takut debu. Aku takut. Aku pulang. Waktunya kamu kembali ke toko. Wow, gawat nih. Aku gak bakal biarin kamu menyakiti Lisa. Dan aku capek, capek banget bersih-bersih. Wow, lihat. Escape room. Itu kan buat bocil. Lihat, ada yang takut. Siapa? Aku. Ayo, kan kamu yang tidur dengan lampu menyala. Kamu pasti gak tahan 5 menit aja di sana. Lihat aja nanti. Tuh kan, mainan bocil. Ya ampun. Lari, Piro, lari! Semua di sini palsu, Lisa. Sudah lama sekali aku enggak takut. Ayo keluar aja dari sini. Hmm.
apapun di sana, aku gak peduli. Kenapa aku dengerin kamu? Kenapa aku ngusulin ini? Akhirnya ada yang lucu di tempat seram ini. Lisa, lihat apa yang ku... Dia menggigitku! Gak ada jalan keluar! Lepas! Dasar bodoh! Cepat, Piro! Ayo pergi! Keluar? Piro, tunggu. Kupikir... Selesai! Piro, kita harus kembali! Jangan! Udah pernah. Piro, ini monster beneran! Ya, aku tahu. Tolong aku! Apa? Aku sudah mengantuk. Kostumnya keren banget. Wah, pas banget lagi. Ya, sumpah deh, kamu kelihatan kayak asli, tapi bohong. Piro, monsternya beneran. Apa? Kamu tahu, aku capek. Ayo kita pulang. Maafin aku udah menggodamu. Gak apa-apa kok kalau takut. Iya, betul banget. Aku juga minta maaf udah ngetawain kamu. Aku takut banget. Sama, aku juga. Lain kali kita ke bioskop aja. Iya, film kartun seru juga. Aku harap aku bisa mengajakmu kencan. Mungkin kamu juga gak ingat perjalanan film kelima kita. Lupakan kencan usang itu. Mari buat kenangan baru di kencan baru. Piro, kamu udah nyelamatin aku, Itu akan mengabulkan semua keinginanmu. Tapi hati-hati, jangan berlebihan. Karena... Udah, nanti aja. Aku harus jauhin Piro dari Lisa dulu. Jangan berlebihan, soalnya... Seharusnya itu aku. Aku berharap bisa menjauhkanmu dari sini. Wow, berhasil. Ini kesempatanku. Loh, mana Piro? Lupain dia, kamu punya aku sekarang. Apa? Wow, apa-apaan tadi? Oke, aku butuh istirahat. Aku gak rela dia sama kamu. Kamu gak bakal bisa. Akurasinya payah. Aku bakal dapetin hadiah itu untukmu, sayang. Hancurkan. Yeah, balas dendam memang manis. Aku gak tahu gimana caramu melakukan itu, tapi aku gak bakal memaafkanmu. Aku terima tantanganmu. Pemenangnya bakal dapat Lisa. Hey, kalian gak dengerin aku ya? Ya.
Ternyata itu. Aku bakal ambil mainan itu dari kamu. Langkah terakhir menuju hati Lisa. Jangan pakai itu, berikan pada aku. Kalian, hentikan. Hentikan itu. Kamu gak perlu membuktikan apapun. Aku udah bersamamu. Makasih ya, udah ngasih bunga dan perhatian. Tapi aku suka Piro, bukan kamu. Tapi mana mungkin, aku udah ngalahin Piro. Enggak, kamu bakal jadi milikku dan cuma aku. Terbakarlah. Enggak, kamu harus berhenti sekarang. Kalau enggak. Gawat, apa yang kamu lakukan? Sekarang aku harus menghentikanmu. Kamu bakal jadi hadiah pernikahanku. Bangun, putri tidur. Aku butuh bantuanmu. Mama, aku gak mau berangkat sekolah hari ini. Jangan melawan. Kita ini jodoh. Ini penolakan resmiku. Kalau kamu pengen sesuatu, lakuin sendiri. Makasih. Jika bukan karenamu, seluruh dunia bisa berakhir. Biar aku yang mengurusnya dari sini. Dah. Apa? Apa yang terjadi? Di mana dia? Aku juga nggak tahu. Itu dia. Duduk di sini dan pikirkan tindakanmu. Enggak. Aku harus bersama Lisa. Lisa. Keren juga. Wow, cantiknya. Hey, halo, bisa aku bantu? Makasih, tapi aku bisa sendiri. Dia yang terbaik, serba bisa. Astaga, aku iri. Makasih. Wow, cepet banget. Beres, silakan duduk. Dia kayak teman yang sempurna. Tapi harusnya aku. Heyo, aku cuma pengen. Dia mau nyerang. Stop. Ini bunga untukmu. Bisa dimatiin aja enggak? Iya, makasih. Berhenti bikin aku malu. Enggak perlu. Oke, lakukan sesuatu. Aku pengen makan. Itu dia. Apa? Siap. Yang bener aja. Hey. Oke. Lumayan. Aku sih bisa lebih baik.
Duh, dia kenapa sih? Apa? Ini untuk Bu. Makasih, kamu baik. Beneran. Nggak ada yang spesial. Hey, burgerku kamu apain? Bisa cariin aku buku? Siap. Hop. Hey. Yang ini terlalu tipis. Cari lagi. Ini cukup? Iya, makasih. Ya ampun, masih kurang. Apa? Silakan. Kamu kuat banget. Kamu nyebelin. Wow. Ups. Wow. Kamu gak apa-apa? Hey, lihat aku. Apa aku yang terbaik? Mungkin. Aku masih yang terbaik. Kayaknya enggak. Enggak adil. Wah, percuma. Robot lebih hebat. Hey, lihat, aku yang terbaik. Ya, jangan sentuh aku. Lihat, aku juara loh. Jelas bukan, robotmu yang juara. Penipu. Oke. Hentikan. Kenapa? Kasihan, sendirian. Aku punya ide. Hey, mau ke bioskop bareng? Iya, mau banget. Aku bisa nunjukin filmnya di sini. Bukan soal itu, bodoh. Bodoh? Kamu akhirnya pulang. Kita telat. Lisa, ini hewan peliharaan baru kita. Robot anjing Sobat 3000. Imut banget. Dia punya fungsi keamanan rumah. Tapi aku masih belum tahu cara kerjanya. Kami segera kembali. Ayo, waktunya bekerja. Ya, waktunya jadi kaya. Udah selesai. Apaan ini? Monster! Penjaga ini sama sekali nggak serem. Imut banget. Ayo curi dia juga. Please, please. Fokus, cari uang. Menarik juga, kamu bisa senyum. Apa ini? Kenapa kamu selalu merusak barang?
fungsi keamanan rumah diaktifkan. Coba lihat anjing ini bisa apa. Peringatan bahaya. Anak anjing ini gak lucu lagi. Kita tinggal aja. Kita udah aman? Belum. Aku tahu kita harus kemana. Bobby, cepetan! Tangganya banyak. Kapan sampainya? Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Astaga, tak kusangka. Terima kasih, sobat. Kami sudah mencari mereka berdua selama bertahun-tahun. Makan malamnya enak. Iya, apa yang terjadi? Kalian hampir dirampok, tapi anjingmu melakukan tugasnya. Kayaknya mending dirampok deh. Apa-apaan? Hah? Nyam, 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 nyam. Mahal banget. Kita betulin ya. Nah, $15. Enggak, salah nih. Cukup. Terima kasih. Dah. Dasar nakal. Apa itu? Hey, mana uang saya? Meong. Wah, bakal seru nih. Ayo kita pergi. Gimana caranya? Aku di sini. Salah lagi. Wow. Hey, kan aku mau sayap. Apa-apaan? Kenapa nih? Lucu banget. Aku bantuin. Ups. Hey, guys. Stop!
ada. Itu kekuatan sihir. Enak. Aku suka deh sihir. Ini punya aku. Enggak, punya aku. Aku perlu bantuanmu. Makasih. Ini rusak. Sini mana? Pulang sana. Sihir itu bukan untuk main-main. Maaf. Aku tahu kalian harus gimana. Maaf ya. Nah, gitu dong. Tunggu. Makasih. Udah 2 tahun. Kira-kira bakal berubah gak ya? Oh tidak. Pertama kita harus bebaskan yang di penjara. Oke. Hati-hati dengan barang ini. Setelah itu kita harus... Aku mengerti. Kita nggak bisa tinggalin mereka. Ayo, Lisa. Sini, kasihin. Kita harus menyelamatkan diri. Nggak akan pergi tanpa mereka. Jangan, jangan sentuh. Anjing pintar, jangan gigit aku. Tidak! Ya, Oh, aku tahu. Bosan. Emangnya kurang cantik ya? Wow, cewek idamanku. Selamat datang. Aku punya yang spesial untuk hari ini. Tos. Gawat banget nih. Ya, sedikit pedas ya. Makasih. Mau dansa denganku, cantik? Tidak.
Waduh. Dia jodohku, cintaku. Wow. Aku punya kejutan untukmu. Tunggu ya. Aku akan kembali. Oh, Lisa. Oh, bagus. Maaf, cewek idamanmu harus pergi. Nah, mirip. Aku kembali, sayang. Loh kok? Kemana? Apa dia cewekku? Yap, itu aku. Kan kita pasti bisa. Bye.